Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi saya dapat kejutan lagi nih dari istri, guys. Hari ini udah yang ketiga kali ya kita dapat kejutan surprise seperti ini. Jadi istri saya tuh tiba-tiba pulang kerja itu langsung nyamperin terus bilang, "Ini Pak ada paket, buka aja." Apa isinya? Rahasia. Kalau mau tahu buka aja, sekalian bikin konten gitu, guys. Jadi kayaknya kita nggak bisa menebak nih apa isinya nih. Kalau kemarin itu kita sudah nebak ya, dan ternyata isinya adalah mini GT ini, Nissan Silvia S15. Sekarang ada lagi nih guys, ini kotak rahasia ya, mystery box yang harus kita unboxing guys. Kira-kira isinya apa ya? Kalau dilihat dari kotaknya sih gede ya, apakah ini Hot Wheel atau mini GT yang ada dua? Atau yang lain ya, tapi kalau menurut saya sih ini Hot Wheel ya teman-teman. Langsung aja kita unboxing aja guys ya, biar nggak lama-lama. Ini isinya apa ya, bisa teman-teman tebak nggak ini apa isinya? Apakah ini hot item guys, atau RX-7 kayak yang kemarin? Ya kita nggak tahu ya, kita unboxing dulu guys. Wah sudah mulai terlihat, ternyata Hot Wheel Japan Import guys. Kita lihat apakah ini... Wah! Wah. Kita mendapatkan super jackpot guys, jackpot ini sudah tidak dipakai. Wow. Kita mendapatkan hot item yang super langka ya guys ya. Waduh. Amazing, kita tidak menyangka guys, tidak ter lah pokoknya ya, ternyata kita mendapatkan Hot Wheel Liberty Walk Nissan GT-R guys. Gila ini langka banget sebenarnya nih. Ini yang warna biru ya. Wah, yang warna biru guys. Wah, ini baru mystery box ini ya. Wah, tidak menyangka ternyata dapatnya hot item yang sangat-sangat viral guys. Waduh, kita harus hati-hati buka. Ini apa ini namanya lakban ya buat di bubble-nya ya. Waduh, pelan-pelan guys. Alamak gan. Ternyata kita mendapatkan harta karun yang super silhouette. Enggak. Lihatlah ketampanan ini guys ya. Aduh. Loh, ini tuh ekspresi dari terkejut ini. Katanya kalau bikin konten tuh mystery box harus terkejut biar enggak tahu isinya apa guys ya. Tak kirain tadi tuh apa Hot Wheel biasa loh. Biasanya tuh dia tuh apa istri saya tuh kalau ngasih gitu tuh biasanya ini guys, hotel yang ya biasa lah, standar menengah gitu lah. Tapi ternyata ini dapatnya di luar nalar, di luar nurul guys. Gila cuy, ini waduh, ini super langka banget loh item ini guys. Ini sekarang harganya 200 ribuan lebih nih. Ini dapat di harga berapa kemarin mah? Rahasia. Waduh, rahasia guys. Waduh. Ini kayaknya aduh, cakep guys. Alama. Berapa? 170. Waduh guys, ini dapat di harga 170.000 guys ternyata. Gak mungkin kayaknya 170 ini. Ini soalnya pasaran di 280 sampai 300 guys. Pernah kemarin saya lihat pameran ya di community Go Community ya di Grand Outlet. Itu yang warna merah guys, 400.000 tembusnya loh. Yang warna biru apalagi. Gila, lihatlah detail ini guys. Wah, ini memang salah satu Hot Wheel yang paling susah dicari nih guys. Ini di marketplace aja udah susah nih yang warna gini nih. Ternyata istri saya dapat ya. Waduh, dia searchingnya gimana nih kok bisa dapat ya. Waduh, keren banget guys. Ini loh, Liberty Walk Silhouette Works GT Nissan 35 GT-R versi. Waduh, namanya aja panjang banget guys. Sesuai dengan ininya nih. Waduh, ya ampun, mantep banget guys. Detailnya lihatlah. Waduh, tampan. Wal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 
jadi ini itu Hot Wheel yang, aduh saya nggak bisa ngomong lagi guys, karena waduh mati banget pokoknya. Karena di sini memang saya tuh tergila-gila dengan yang Liberty Walk teman-teman ya, karena nggak tahu ya kenapa body kit Liberty Walk tuh kalau masuk ke mobil Nissan itu jadi keren banget guys. Ini juga Liberty Walk Nissan Silvia ya. Ini kemarin 180.000 loh. Ini dia juga nemuin ini. Ini nggak tahu dapat di mana nih, tiba-tiba Pak ada paket, cek aja gitu. Tapi ngeceknya harus pakai YouTube katanya.
biar tahu reaksi aslinya gimana gitu. Ternyata kita mendapatkan ini guys, Allahu Akbar. Oke, kita sudahi hura-huranya ya. Malu guys, kayak bocah ya. Padahal kita udah bapak-bapak 30-an tahun. Oke, dari sisi card-nya. Ini memang ciri khas Liberty Walk ya teman-teman ya. Ada tulisan Liberty Walk kalau memang Hot Wheels-nya itu seri Liberty Walk. Sebenarnya ada dua jenis ya yang saya tahu itu. Yang satu itu Nissan Silvia. Yang tipe reguler seperti ini. Ada juga Liberty Walk yang biasa ya, reguler. Nissan Skyline yang warna merah, terus warna hitam sama warna emas ya, itu ada juga. Terus Nissan Silvia yang kuning, tapi yang ini itu cuma ada dua teman-teman ya, Liberty Walk ini itu. Yang warna biru sama yang warna merah. Karena ini termasuk Nissan GT-R. Kalau versi polosnya seperti ini. Nah, ini dia guys. Ini dia versi polosan dari Nissan GT-R ya. Ini kemarin dapat di harga 120.000 ya. Ini ngebit kemarin di Asoy Diecast. Teman-teman link udah lihat ya vlog saya sebelumnya. Nah, ini polosan seperti ini guys. Dilihat dari sisi bodinya sama aja kan ya. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan yang ini, wah, yo jauh banget, rek. Kacau, ketinggalan zaman. Tuh, lihat dari spoilernya aja beda, dari sisi samping beda tuh. Yang bikin spesial dari edisi Liberty Walk ini adalah ini itemnya limited teman-teman ya, jadi tidak semua orang tuh punya seri yang ini teman-teman. Satu lagi nih warna merah nih, kalau saya boleh kodein guys, warna merah. Kalau warna merah dapet, beuh, mantep. Ini ya, ini yang standar ya. Coba saya ambilin yang Nissan Silvia Liberty Walk yang Hot Wheel. Nah ini dia guys, teman-teman semua, kalau misalnya edisi yang premium ya, yang Boulevard dari Nissan Silvia S15 tuh Liberty Walk-nya seperti ini guys. Tapi ini Nissan Silvia bukan Nissan GT-R. Kalau Nissan GT-R seperti ini. Tapi ini sama-sama cakep guys. Malah lebih cakep yang ini nih sebenarnya. Kalau saya boleh milih ya, lebih cakep yang ini guys sebenarnya. Karena yang ini tuh banyak banget di pasaran, kita tinggal kalau punya duit tinggal beli aja nih. Tapi kalau ini tuh jarang orang punya ya. Sekalipun ada yang jual di event, itu mahal banget guys. Bisa nyampe 400.000 ya. Gila guys tuh. Kalau dibandingkan begini nih, mantep gak sih? Ini versi standarnya seperti ini guys, tuh, ya kan? Kalau dilihat dari detail mobilnya ya, tuh, bagian depannya aja kayak gini guys, cakep bener ya, tuh. Dari bagian body kit, terus drillnya, terus ada logo Nissan-nya, terus dari lampunya itu bener-bener, aduh, gila ini, mantep deh. Bagian velgnya juga keren banget ya kombinasinya. Terus yang paling saya suka tuh ini loh, strippingnya bagus banget. Ada tulisan Liberty Walk 12, terus Hot Wheel ya. Kalau biasanya di Mini GT, ini itu ada Liberty Walk Silvia itu 23 ya, artinya Nissan ya. 2 itu Ni, 3 Tusan dalam bahasa Jepang ya, makanya Nissan. Kalau ini 12 apa ini? Ichi. Ichi Ni. Gak tahu ya, mungkin beda-beda kali ininya ya, nomor serinya ya. Tapi yang jelas ini cakep banget. Terus bagian belakangnya juga detail banget guys, tuh lihat. Waduh, knalpotnya, body kitnya, wow. Yang paling keren tuh body kit di deket roda ini loh. Ini ciri khas Liberty Walk banget ini. Dia tuh pasti kayak gitu. Gila, spoilernya juga keren banget guys. Ini tidak menyangka guys ya, kalau kita mendapatkan Hot Wheels seperti ini. Mantap, mystery box-nya sangat-sangat membuat kita shock, terapi, dan terkejut. Hahaha. Untuk bagian bawah, kita lihat ada tulisan Liberty Walk Silhouette Works GT Nissan 35 GT-RR versi 2. Ini 2020 ya, dari Mattel. Hot Wheel ada lambang Hot Wheel juga. Tapi ini bawahnya nggak detail ya, karena sama kayaknya yang ini ya. Tuh, sama tuh. Kalau ini yang reguler juga, cuma dia Nissan GT-R. Nggak tahu kenapa ya, edisi Nissan tuh kalau misalnya di Hot Wheels menjadi barang yang sangat ikonik guys. Pasti langka dan banyak yang nyari guys. Nah itu dia. Aduh, gila. Pesonanya menyaingi pesona ini ya. Menyaingi pesona Honda NSX guys. Oke, seperti itulah konten kita hari ini. Ternyata kita dapat jackpot guys. Mantep, gila. Parah. Sisi card-nya juga masih bagus ya tuh. Gila nih yang seller ini. Mimpi apa ya sellernya ini kok bisa ngejual ini ya. Terus istri saya juga bisa nemu ini di mana gitu ya.
Aduh, dielus-elus guys, dielus-elus ini. Ini bakal jadi pajangan abadi guys. Nanti kita bakal kasih, cream protector ya. Harusnya ada yang kita korbankan ini kayaknya. Ini aja lah kita korbankan ya guys ya. Kita korbankan Mazdanya. Dan ini akan kita sandingkan dengan Hot Wheel Hot Wheel edisi premium yang ada di kamar sebelah. Wow, ini dia. Wah, jadi tambah cakep, guys. Dikasih protector Blitz. Ini card protectornya dari Desi, teman-teman ya. Nih, card protectornya dari Desi. Ini saya udah langganan dari sini ya. Jadi semua protector yang saya pakai itu, nah ini semua dari Desi, teman-teman ya. Nih, semua dari Desi. Yang reguler atau yang premium sama, ini juga dari Desi, teman-teman tuh. Oh, bukan, ini dari Prokes. Sorry, ini dari Prokes, ada juga dari Desi. Mana ini? Ah, ini dia guys, yang dari Desi tuh. Yang premium juga dari Desi, teman-teman ya. Kalau beli di Desi itu udah paket sama silika gel yang ini ya. Dan ini wajib kasih silika gel, teman-teman ya, biar kartnya itu aman dan tidak menimbulkan jamur atau lembab ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman ya. See you di next vlog. Dan ternyata kita dapat kejutan yang sangat mewah sekali ya. Terima kasih istriku tercinta. Mengerti banget hobi suaminya ya. Tapi syaratnya yang penting semuanya aman guys ya, terkendali. Oke, terima kasih banyak. See you guys. Dadah.